Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Kita melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan berencana menata pipa dan kabel bawah laut yang saat ini masih semrawut. Kesemrawutan pipa dan kabel bawah laut ini dinilai akan menghambat pemanfaatan ruang laut Indonesia. Penataan pipa kabel bawah laut ini diatur melalui keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan nomor 14 tahun 2021 tentang alur pipa dan atau kabel bawah laut. Belet ini merupakan turunan Undang-Undang nomor 11 tahun 2020 tentang cipta kerja dan PP nomor 21 tahun 2021 tentang penyelenggaraan penataan ruang. Hal ini dilakukan untuk mengatasi permasalahan tumpang tindih pipa kabel bawah laut dan pemanfaatan ruang laut secara optimal. Penataan koridor pergelaran pipa dan kabel bawah laut ini nantinya ditetapkan dalam 217 alur kabel dan 43 segmen. Menteri Kelautan dan Perikanan Wahyu Sakti Trenggono mengatakan, infrastruktur pipa kabel bawah laut merupakan infrastruktur strategis bagi perekonomian nasional. Oleh karenanya, penataan pipa dan kabel bawah laut saat ini diperlukan untuk mempermudah perencanaan tata ruang laut, sekaligus memberikan kepastian hukum. Sayangnya saat ini kondisi penggelaran pipa atau kabel bawah laut belum teratur, tidak tertib dan tidak tertata, sehingga perlu diselaraskan dengan rencana tata ruang atau rencana zonasi laut. Kondisi ini tentunya menyulitkan pemerintah dalam memanfaatkan ruang laut secara optimal untuk kegiatan perikanan, perhubungan laut atau pelayaran, pengelolaan energi dan sumber daya mineral, dan kegiatan lainnya. Tidak terlibat kegiatan penempatan pipa dan kabel bawah laut ini dapat menimbulkan konflik pemanfaatan ruang di laut dan menyebabkan pemerintah kesulitan dalam mengontrol penggelaran pipa dan kabel bawah laut. Seiring dengan pembahasan Undang-Undang Cipta Kerja, sejak awal tahun 2020, pemerintah berkomitmen untuk melakukan penataan alur pipa dan kabel bawah